Pemirsa, gempa juga berdampak terhadap sektor pariwisata. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Gili Trawangan Lombok menyerbu pelabuhan untuk kembali ke Bali melalui jalur laut. Pasca gempa, wisatawan mancanegara yang berada di Gili Trawangan Lombok membludak di pelabuhan. Mereka ingin kembali ke Bali melalui jalur laut. Namun sampai berita ini diturunkan, pihak Syah Bandar setempat belum memberikan izin kapal berlayar dengan kondisi cuaca yang kurang mendukung. Wisatawan yang hendak kembali ke Bali itu sebelumnya dievakuasi oleh BPBD setempat. Tim Liputan Bali TV.